Oke, yang penting kita ngegel pertama dulu ya, saya. Oke. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Nah, Primera Sangre ya. Jadi kalian harus ngikutin cara kota tadi, dan ini cocok semua jenis HP ya, oke. Dan ini juga cocok semua Free Fire biasa maupun Free Fire Match. Assalamualaikum bro sis, balik lagi di channel gua House Gaming. Oke cuy, terima kasih yang sudah klik video kali ini. Dan ya, kali ini aku akan membahas ini ya, cara merubah efek suara kill menjadi Primera Sangre yang terbaru cuy. Karena ini ada updatean terbaru perihal masalah ini ya, efek suara Primera Sangrenya gitu. Jadi aku di sini akan ngasih tahu caranya cuy, oke? Oke. Karena kebanyakan dari kalian tuh nggak bisa-bisa gitu ya cek caranya, jadi di sini aku bakal membuat tutorial yang terbarunya. Jadi kalian simak videonya baik-baik ya cek. Dan ini aku memakai Free Fire biasa. Dan ini apabila ada yang komen, bang ini Free Fire Max ini work nggak bang? Ini sama aja ya cek, Free Fire biasa maupun Free Fire Max itu work ya cek. Jadi caranya, jadi kalian tinggal simak videonya ini baik-baik ya, oke? Okay? Okay. Dan video kali ini aku jelasin secara singkat aja, ini langsung ke tutorialnya, nggak usah basi-basi lagi ya, langsung aja kita ke tutorialnya cuy, oke? Okay. Okay, dan ya sebelum itu kalian like dulu ya cuy, biar aku tuh semangat gitu ya cuy, bikin kontennya gitu ya. Dan pasti kalian baru kenal channel ini kan, nah, mari kita kenal dengan cara di subscribe dulu channel ini ya cuy. Kalau udah di subscribe itu jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar ada upload video terbaru dari aku, kalian langsung bisa menonton gitu cuy, oke? Okay? Oke, langsung aja kita ke konten cuy, oke, okay, let's go ya. Oke cuy, ini langsung aja kita ke intinya ya, biar tuh kalian tuh banyak yang nanya, bang langsung aja ke inti caranya bang, ini langsung aku ke tutorialnya intinya ya. Dia videonya juga nih aku bakal singkatin ya cuy. Oke, jadi caranya itu sangat mudah cuy, jadi kalian tuh perlu pergi ke pengaturan sini yang ada kayak obeng itu, dan di sini ada bahasa, kalian ada Indonesia, kalian tekan aja situ, dan disini kita pilih bahasa Spanyol. Banyak yang nanya ini bahasa yang lainnya bisa nggak, aku jujur belum nyoba, dan disitu ada oke, okay, kalian konfirmasi aja di situ, lalu kalian tuh keluar aja ke HP kalian ya, oke, okay. Nah di HP kalian ini kalian tinggal bersihkan aja seperti ini, dan kalian ke Free Fire biasanya lagi, oke, okay. Ini pure ini tidak aku skip ya, oke, okay. Jadi sini kita lagi menunggu screennya, sini kalian aktualisasi aja itu. Oke, okay. Sedang menunggu ya. Oke, okay. Lagi loading. Oke, okay. Lagi loading sini, dan di sini sudah di menunya. Nah, di sini memang ini bacanya tuh di ke event-event itu bahasa Indonesia ya. Oke. Okay. Nah, di sini kalian perlu di sini ada kalian pijit downloadan di situ ya. Nah, di sini tuh ini bingung pasti kalian, dan sini ada titik tiga itu kalian pijit. Lalu kalian scroll paling bawah ya, paling bawah itu kalian pijit yang aspektos itu ya, lalu itu ada tanda back gitu ya, kalian wajib ini harus di download, oke, okay? Dan ini semuanya inti dari video ini, kalian harus download itu ya cak, mic voice nya ya, oke, okay? Dan jadi kita main aja di kelas 4 rank aja ya, oke, okay. Oke, okay, langsung aja kita buktikan ya, di sini pure aku nggak ada skip ya, kita tunggu aja loadingnya masih 97% ya. Sini udah di gamenya, dan kita lihat sini. Nah di sini udah bahasanya Spanyol semua. Ini maaf ini aku rada nge-lag, dan ini aku memakai grafik ultra ultra apa paling tinggi ya, paling tinggi ya. Oke. Jadi ini rada-rada nge-lag sih. Jadi kalau rada-rada noob itu ya sorry ya. Ini sensitivitasnya belum dinaikin dong ya. Oke. Oke, kita coba di sini bermain ya. Ada ngekill pertama gitu kan. Nah, boleh lah. Nah, itu. Ya, enak aja bang, enak banget. Nah, musuh ini cuy ya. Dengan pertama ya. Nah, Primera Sangre ya cuy ya. Jadi ini terbukti, dan ini wajib kalian ikutin ya, oke. Okay? Ada musuh nih. Nah, kada ngelag sih. Kada delay gitu ya. Nah, jadi kalau aku pakai grafik standar nih lumayan lancar ya cek ngedraksinya, kalau jadi ya sekitar info kalau grafik tinggi tuh makin susah headshot ya cek, kecuali HP kalian tuh grafik dewa ya.
Oke, mungkin segitu aja ya tentang tutorialnya. Jadi sini kalian bisa cobain ya. Nah, ini udah terbukti bahasanya, suaranya Spanyol aja, bukan bahasa Inggris. Oke. Nah, nih perlu kalian bukti lagi di sini kan. Tadi kan suaranya cewek ya. Biasanya tuh aku di video-video sebelumnya tuh cowok aja suaranya. Dan di sini, nah bisa kalian setting di sini aja di mentions ini. Kalian di sini kan ada feminino itu. Nah di sini kalian bisa ganti-ganti aja situ cewek dan cowok aja. Nah ini suara cowok. Nah Juda. Nah kalian bisa dengerin tuh. Ini suara buat cowoknya cuy. Nah jadi seperti itu aja ya caranya. Jadi kalian bisa setting-setting juga di sini kalau kalian bosan dengan suara cowoknya. Oke. Oke, mungkin segitu dulu tentang video ini ya cek, tutorial cara merubah efek suara kill Free Fire menjadi Primera Sangre. Kalau kalian suka dengan video ya, kalian like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke. Gue aja gini, sampai dulu. Bye-bye.